lah. Sip. Ini Mas Bang, kamu dibayar berapa itu untuk bawa barang itu? Belum ada apa namanya informasi soal bayaran kamu dijanjikan. Janjikannya berapa? Belum disebut yang minta. Belum disebut, biasanya berapa? Biasanya 5 juta. Sekali pengiriman atau per bata gitu? Sekali pengiriman ya. Kamu? Apa? Iya, Pak, disuruh sama orang yang saya, tapi saya belum kenal sama sekali sama dia. Dijanjikan berapa kamu? Saya dijanjikan nominal 5 juta rupiah. Tapi sudah dikasih belum uangnya? Belum, Pak. Belum ya? Jadi motifnya tidak jauh-jauh dari masalah ekonomi. Ekonomi ya. Oke ya, clear ya. Ya. Apakah mereka ini semua ada yang residif sebelumnya? Ada beberapa yang memang residif, ada yang baru pertama kali tertangkap. Ada lagi? Ya. Tadi saya sampaikan, kalau untuk modus pengiriman, ada beberapa barang, contohnya ganja ini dikirim dari arah Sumatera menggunakan kendaraan, kemudian di full atau diturunkan di salah satu tempat TKP yang ada di wilayah Jakarta ini, kemudian disebar kembali ke beberapa lokasi dan disebar ke beberapa orang yang modusnya itu diatur oleh salah satu yang ada di wilayah Sumatera. Menggunakan ekspedisi atau ekspedisi kendaraan barang.